Ya, pemirsa, belum reda perhatian publik pada ledakan bom di 3 gereja Surabaya. Pagi tadi sebuah bom kembali meledak di Polrestabes Surabaya. Pihak kepolisian kini telah melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara. Ledakan terjadi sekitar pukul 8.50 pagi tadi di pintu gerbang Mapolrestabes Surabaya. Pelaku diduga menggunakan sepeda motor dan berusaha menerobos penjagaan petugas di Mapolrestabes Surabaya. Ya, belum diketahui pasti berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Kendati demikian, sejumlah personil kepolisian kini terus berjaga di sekitar lokasi ledakan. Garis polisi juga dipasang pada radius yang cukup jauh untuk mensterilisasikan lokasi kejadian. Lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkantoran juga langsung diamankan dari aktivitas warga. Sementara lajur transportasi yang berada pada radius sterilisasi kini telah dialihkan.